Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan belajar ketukan drum lagi. Kalau kemarin kita udah belajar beberapa ketukan drum dari sebuah lagu, dan saya sangat sarankan kalau teman-teman mau belajar lagu itu jangan belajar dari ketukan deh. Jangan belajar dari lagu. Kenapa? Kalau belajar dari lagu memang menyenangkan, cuman nanti teman-teman nggak akan bisa mainin yang lain. Saran saya adalah pelajari dulu aja pola-pola ketukan standar gitu yang biasanya muncul berkali-kali di dalam sebuah lagu. Dan ini jadi salah satu buku yang teman-teman kayaknya kalau benar-benar dari basic perlu punya buku ini deh, 1 juta drum groove. Belinya di mana? Saya belinya di Amazon. Harganya berapa? Dulu saya belinya kurang lebih sekitar 400 ribu, dikirim 1 bulan dari Amerika ke Indonesia. Dan ini full bahasa Inggris ya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, saya rasa mendingan les atau kan nggak akan susah kepakainya gitu loh, karena ini bahasa Inggris semua. Atau pilihannya adalah, kebetulan saya sudah membuat buku elektronik yang ada bagian-bagian 42 ini saya ambil karena memang dasar-dasarnya bagus, yang biasanya teman-teman akan lihat dari banyak ketukan musik, ketukan-ketukan lagu. Saya akan ambil contoh ketukan nomor 17 di sini ketukan nomor 17. Di book saya juga ada. Di book saya itu kita bisa lihatnya itu di handphone, di tablet, di PC. Jadi bisa di mana-mana, jadi lebih fleksibel gitu. Dan juga ada contoh video dan ada contoh audio yang teman-teman akan mengejar targetnya gitu. Nomor 17 itu kalau kita mainkan adalah seperti ini. Kalau teman-teman kidal misalnya, tangan kiri, pindahin aja tangan kiri. Itu ada di buku sini, di ketukan 17, dan ada juga di e-book saya gitu. Dan kita akan dengarkan misalnya contoh audionya, karena selalu ada sampel audionya supaya teman-teman akan bisa mendengar sampai di mana kalian harus duk duk tatu duk duk tatu duk duk tatu duk duk tatu duk duk. Jadi teman-teman harus bisa mainkan sampai segitu. Yang dicontohkan di audio itu minimal kecepatannya harus teman-teman kejar segitu. Karena kenapa kecepatan minimal? Karena kalau teman-teman mendengarkan lagu, dia nggak ada yang selambat ini maininnya. Tidur lama-lama, yang ada orang malah tidur dengan kecepatan segitu. Makanya ada target kecepatan untuk teman-teman bisa mainkan minimal ketukan setempo tertentu, sehingga nanti ketika teman-teman memainkan lagu itu nggak kaget gitu. Saya akan coba jabarkan memainkannya, dan saran saya adalah beli e-book saya untuk detail mengenai berapa e-book saya. E-book saya itu nanti di dalam DVD seperti ini yang nanti akan saya kirimkan ke rumah teman-teman. Nanti tinggal masukin ke PC atau laptop, kemudian di copy dan folder videonya dimasukin ke handphone aja. Folder video dimasukin ke handphone, folder audio dimasukin ke handphone, sehingga teman-teman bisa latihan. Misalnya buat teman-teman, tapi saya nggak punya drum nih, teman-teman sewa studio aja 1 jam, terus masukin ke handphone segala macam, dan bawa handphonenya, terus tonton gitu. Misalnya bagian videonya, dimana saya ada menjelaskan video. Ini ada video, teman-teman tinggal tonton, bawa nih, tonton. Tuh, saya mencontohkan di drum. Jadi teman-teman tinggal diikutin. Jadi teman-teman bisa latihan walaupun teman-teman nggak punya drum. Jadi memang harus sewa studio. Kalau teman-teman nggak punya drum tapi les drum, juga tetap teman-teman harus sewa studio, karena biasanya guru drum kalian akan ngasih PR.
PR dong besok minggu depan ini dilatih sehingga minggu depan udah harus bisa. Nah, gimana ngelatihnya kalau nggak punya drum di rumah kan, walaupun les drum nggak mungkin pakai drum di tempat les juga nggak mungkin. Jadi ketika pulang ya kita harus sewa studio untuk melatihnya. Oke, okay, saya akan breakdown nomor 17 gitu. Itu kalau di sini tulisannya hi-hatnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gampangnya seperti itu. 1, 2, 3, 4. Sementara di hi-hat pertama, kita akan memainkan bass drumnya 2 kali. Jangan sampai ngikut seperti ini, teman-teman. Tapi nggak bisa, ulang lagi. Udah bisa, ulang lagi. Ulang lagi, terus lanjutkan, baru kemudian di 1, di 3 setengah, itu bahasa ini mainkan lagi. 2, 3, 4. Kalau saya sambil ngitung pakai mulut, kan hi-hatnya ada 4 ya. Itulah kenapa fungsi hi-hat biasanya digunakan sebagai patokan, karena dia stabil gitu. Hi-hat itu harus stabil. Kalau teman-teman masih dasar gitu, dia nggak. Tapi stabil gitu. Tuk, tuk, tuk. Karena kita akan mengacu kepada hi-hat itu. Udah bisa memainkan itu, kemudian masukkan snare drumnya di hi-hat ketiga, 1, 2, 3, tak gitu, 1, 2, 3, 4 gitu. Teman-teman sudah mainkan seperti itu. Sekarang kita akan coba pindahkan ke right cymbal. Kalau cuman pindahin ke right cymbal gampang, tapi saya akan tambahkan hi-hat. Kalau kita cuman mainkan di right cymbal yang tadinya di hi-hat terus ke right cymbal seperti ini, pastinya gampang. Tapi kalau kita tambahin hi-hat jalan gitu, teman-teman perhatikan nanti hi-hat saya akan jalan sementara saya mainkan di ketukan tadi, duduk, taduk, duduk, taduk, duduk, taduk, hi-hatnya terus jalan. Coba mainkan seperti itu, baru kemudian kita tambahkan lagi di right cymbal misalnya, atau di tambahan sini. Nah, jadi dilatih, tapi saran saya adalah teman-teman jangan cuma nontonin video saya tapi dilatih, karena kalau cuma teman-teman nontonin doang tapi nggak dilatih, teman-teman nggak akan kemana-mana dan teman-teman nggak akan jadi jago selain hanya membuang-buang waktu kalian dan membuang kuota internet kalian. Jadi teman-teman download video saya, masukin ke handphone dan kemudian sewa studio dan latihan di studio itu. Kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, saya membahas lebih lengkap lagi di DVD saya, di e-book saya, e-book yang ada di dalam DVD ini. Jadi untuk teman-teman tahu berapa harganya dari e-book ini, teman-teman akan mendapatkan pemahaman mengenai dasar-dasar bermain drum itu seperti apa. Yang tadinya ngomong chord drumnya lagu Noah itu gimana sih, ntar teman-teman akan mulai ngomongnya ketukan drum lagunya Noah, karena kita tidak berkata dengan chord drum atau kunci drum ya, kalau kunci drum itu alat buat tuning gitu. Jadi seperti itu, atau buat teman-teman yang memang sudah bukan pemula lagi,
bisa ikutan di grup khusus saya yang ada di Facebook. Itu biaya iuran per bulannya sangat murah sekali. Kita akan belajar lewat video. Sama seperti teman-teman belajar seperti ini, teman-teman masukkan videonya di dalam handphone, kemudian sewa studio dan latih semua. Itu video jauh banget, bagus gila parah. Jadi dengan hanya harga iuran yang sangat gila murah banget setiap bulannya. Jadi teman-teman ikutan gabung di grup khusus saya. Seperti apa grup khusus saya, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Saya berikan linknya, klik di sana. Langsung teman-teman akan melihat penjelasan mengenai apa sih grup khusus saya di Facebook itu. Dan sampai ketemu di sana, atau teman-teman beli e-book saya. Oke, jangan lupa dilatih dan salam ramah.